Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita melanjutkan kegiatan dari puncak tema tadi ya. Kita di sini akan membuat karya teman-teman untuk tugas tema ketiga yaitu lingkungan dengan subtema keluargaku. Sebelum kita mulai, biar semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dua. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Oke, sudah semangat ya. Nah, sekarang kita akan membuat bingkai foto teman-teman. Nah, sebelum kita membuat, kita siapkan dulu ya peralatannya. Yang pertama, kita siapkan fotonya teman-teman. Nah, di sini karena subtemanya keluargaku, jadi fotonya adalah keluarganya teman-teman. Foto keluarganya teman-teman. Nah, berhubung di sini adalah keluarga besar Lebah Ceria, di sini ada fotonya Bu Guru teman-teman. Jadi Bu Merlin akan pakai fotonya Bu Guru. Kalau teman-teman boleh pakai foto keluarganya teman-teman masing-masing. Nah, sudah foto, kita lalu siapkan gunting teman-teman. Setelah itu ada lem, lalu ada kertas kokoru teman-teman yang seperti ini. Nah, boleh juga teman-teman menambahkan kertas kokoru yang seperti ini. Tapi yang bahan dasar, bahan utamanya adalah kertas kokoru yang seperti ini. Yang ini nggak wajib teman-teman, boleh opsional, boleh ada yang ini atau boleh enggak. Yang wajib yang bentuknya seperti ini, oke? Nah, sekarang yuk kita langsung membuat bingkai fotonya teman-teman. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu kertas kokurnya yang seperti ini teman-teman, yang berbentuk persegi panjang. Lalu kita lipat jadi dua bentuk persegi panjang yang kecil, yang dilipat yang bagian yang halusnya. Nah, dilipat seperti ini teman-teman, dilipat dulu. Habis itu kita lem teman-teman yang bagian dalamnya. Jangan lupa lemnya ditutup ya teman-teman biar tidak kering. Lalu kita tempel. Nah, kita tunggu dulu. Nah, sudah nempel teman-teman. Nah, sudah nempel. Selanjutnya yang kita tempel adalah fotonya teman-teman. Kita tempel, taruh di tengah-tengah seperti ini fotonya. Usahakan pas di tengah-tengah ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah tertempel, kita ambil kertas kokoru yang potongan ini untuk menghias teman-teman. Kasih pinggir-pinggiran figurannya. Nah, seperti ini. Kita lem lagi teman-teman. Nah, kan ini kepanjangan, kita bisa gunting.
sudah jadi bentuk bingkai fotonya teman-teman. Nah, biar lebih cantik lagi, kita beri hiasan teman-teman. Di sini Bu Merlin mau membuat hiasan bunga. Nah, caranya ujung kertas kokorunya dikasih lem, lalu digulung-gulung teman-teman membentuk lingkaran. Gulung. Nah, yang oranye ini untuk bagian tengahnya saja. Jadi kita bikin kecil, besar-besar. Nah, segini cukup. Kita potong. Lalu ujungnya kita beri lem lagi. Dari yang merah, gulung-gulung seperti ini juga. Nah, ujungnya kita kasih lem. Ini teman-teman, punya Bu Merlin sudah jadi. Nah, Bu Merlin kasih hiasan bunga sama kasih hiasan apa ya teman-teman? Hati. Nah, teman-teman boleh kasih hiasan yang lain, gak harus sama-sama Bu Merlin. Boleh dihias secantik mungkin, sebagus mungkin foto, bingkai foto keluarganya teman-teman. Nah, teman-teman tugasnya di rumah membuat seperti ini ya. Kalau sudah jadi, silakan karyanya teman-teman foto, lalu kirimkan ke Bu Guru. Bu Guru tunggu teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.